Yo, assalamualaikum semuanya, welcome to back my channel Surdi Gaming. Di video kali ini saya bakalan share mod Busid lagi. Yang saya share kali ini adalah mod Elep ya, ini penumpang gitu coy. Jadi ini sebelumnya code name Traffic coy, jadi saya compare menjadi mod biar kita bisa kendarain ya. Nah, saya dapat code name ini dari Busid Mania, saya download terus saya compare menjadi mod biar kita bisa kendarain coy. Di sini saya udah izin juga ya pada yang sharenya. Oke, langsung aja kita coba review mod ini ya. Di sini ada yang spesial karena banyak yang request minta dikasih kamera interior. Di sini saya udah ada kamera interiornya coy. Nah, ini dia ya kamera interior. Ada steering juga, cuman agak terlalu kelihatan coy. Ada GPS, cuman di sini enggak ada kaca spionnya ya. Saya lupa buat kaca spionnya. Oke, langsung aja kita review ya. Di sini enggak ada pintu, enggak berfungsi. Wiper enggak berfungsi. Yang sini yang berfungsi lampu doang nih. Lampu ya, lampu nyala coy itu. Lampu rem juga nyala. Di sini enggak ada hazard ataupun sen ya. Di sini pintu juga gak berfungsi. Di sini gak ada animasinya juga. Nah, di sini kita bisa masuk kamera interior. Oke lah, langsung aja kita cobain olengnya ya. Nah, kita di sini tarikannya lumayan mantap, agak berat gitu ya. Di sini sayangnya gak bisa pakai narik mungkin ya, soalnya gak ada pintunya juga. Oke, di sini kita bakal cobain olengnya coy. Untuk oleng di sini lumayan enak ya, soalnya gak gampang guling. Jadi ini adalah sebelumnya itu Traffic teman-teman ya, ini kode name. Saya konter menjadi mod baru kita bisa mengendarain Traffic tersebut coy. Buat teman-teman yang mau download kode name atau Traffic-nya itu bisa download di deskripsi ya dari channelnya Busid Mania. Atau teman-teman mau download versi modnya seperti ini yang kita bisa kendarain ini, bisa juga cek linknya di deskripsi ya. Udah saya sediakan link kode name Traffic dan link yang udah jadi mod Traffic-nya coy. Jadi dipilih aja ya, itu terserah teman-teman. Oke, coba kita olengin ya. Tapi di sini saya lupa pakai kode name ini coy. Kalau pakai kode name ini pasti ada Traffic yang ini ya, yang kayak gini, elap gini coy. Cuman saya gak pakai. Oke, gak apa-apa ya. Buat teman-teman yang mau request compare Traffic apalagi silahkan komentar aja. Insya Allah saya buatkan ya, atau saya konverkan jadi mod. Buat teman-teman yang mau cobain mod ini silahkan cobain aja ya. Linknya udah saya sediakan di deskripsi. Di interior ini ada GPS-nya juga coy, jadi kita gak bakal kesasar gitu ya. Oke, mantap lah. Di sini ada steeringnya juga. Aduh, kita ngawur dong. Oke lah ya, mungkin videonya sampai sini aja. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, aktifkan loncengnya, dan tunggu video berikutnya dari saya. Bye bye.